Assalamualaikum. Hari ini kami pergi Pasar Mingguan Keningau. Okay, so ini adalah suasana di Pasar Mingguan Keningau. Tengok tu, ramai. Okay. Jadi saya akan tunjukkan apa yang orang-orang kampung di Keningau ni jual di hari raya kedua. Hari Raya Aidilfitri kedua. Ini sayur apa lai? Ini tuhau. Tuhau. Okey, tu ni sayur-sayur semua ni. Sekarang baru jam 6 lebih begitu. Jadi orang baru turun. Alia kampung. Halo. Saya tahu di kampung kat sini. Makan. Kulit kayu manis, ikan sungai. Alang-alang itu turun mana pilih sendiri. Ada apa sih kalau dorang jual ni tekiding. Okey. Okey, harga-harga di sini jauh lebih murahlah dari tempat saya di Labuan. Okey. Buah. Anda RM2. Ada. Okey. Kalau bukan hari raya rasanya lagi ramai yang berniaga pagi ni. Oleh kerana ni mungkin sebab hari raya. Jadi kurang sikit lah. Tapi ini pun kira banyak sudah ni. Banyak sudah pilihan. Okay, ini yang jual-jual kirai, rokok kampung. Okay, tu nah. Okay, ini buah, sayur, sawi. Bunga betik. Dan sungai. Itu basau. Jeruk, jeruk ikan. Lepas tu di ada section jual apa nama dia ni? Jual ikan lah. Okay, jual ikan, ayam salai, ikan besar-besar, ikan, jual ikan, jual ayam, jual ayam. Sini semuanya fresh ni, yang kena jual. Buah naga RM12 sekilo, RM10 satu plastik. Okay. Okay, lepas tu kita akan nampak ada orang jual air balang. Okay, ada orang jual makanan. Okay.
Cik jual tahu. Ada satu section lagi tempat ikan masin dan inilah lot ikan-ikan kering. Dan untuk keluar kita akan lalu jambatan ni. Apa sah itu? Kata. Jom. Okay, ni section dalam ada ni baju-baju terpakai, kasut. Okay, sini section orang jual kraft tangan dengan beras, beras kampung. Okay, ini jenis-jenis beras yang ada, beras merah, kraft tangan. Baiklah, makasih sendiri.